Kota Tawau di negeri jiran dalam gemerlap lampu malam hari terlihat cantik dari Pulau Sebatik. Sementara di pagi dan siang hari, Kota Tawau ini menjadi tujuan kedatangan banyak warga Sebatik. Sebatik merupakan salah satu pulau kecil terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau ini menjadi pintu gerbang Indonesia di wilayah Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Potensi sumber daya hayati Pulau Sebatik cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik, seperti sektor kelautan dan perikanan yaitu rumput laut dan udang, lahan pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit, dan wisata tapal batas. Pada jasa kemaritiman, Pulau Sebatik berhadapan langsung dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang merupakan competitive advantage bagi pengembangan industri pelayaran, baik dalam negeri, luar negeri, maupun pelayaran khusus. Dalam bidang sarana dan prasarana, Pulau Sebatik relatif memadai dengan indikasi kondisi jaringan jalan poros yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan seluruh ibu kota kecamatan secara existing telah terbentuk melingkar atau mengelilingi pulau sepanjang kurang lebih 79 km. Namun kebutuhan energi listrik di pulau tersebut belum terpenuhi secara memadai dan merata. Demikian pula keberadaan air bersih masih menjadi kebutuhan pokok yang sampai saat ini belum terakses semua warga. Sepanjang perjalanan saya di pulau ini, kebun kelapa sawit menjadi pemandangan yang sering saya jumpai. Karena letaknya yang dekat dengan Malaysia, kelapa-kelapa sawit ini menjadi salah satu bahan baku ekspor ke Malaysia. Belum adanya pabrik yang dapat mengolah kelapa sawit di Sebatik, menjadi latar belakang ekspor kelapa sawit terus dilakukan sampai sekarang. Masyarakat Sebatik yang tinggal dekat laut bekerja sebagai nelayan. Salah satu kegiatan nelayan Sebatik dalam penangkapan ikan adalah bagan tancap. Namun sebelum itu mereka menggunakan bagan apung yang berpindah-pindah karena terintegrasi dengan perahu motor. Dari informasi yang saya terima, dulu ketika masih menggunakan bahan apung, sering tertabrak oleh kapal patroli negara tetangga. Namun sejak KRI sudah berada di wilayah Sebatik, tidak ada lagi kejadian-kejadian demikian. Bagan-bagan ini terbuat dari kayu nibung, bisa juga kayu bakau. Sementara proses pembuatannya 3-4 hari. Ikan-ikan yang sudah diangkat dari jaring, dibawa nelayan untuk dikumpulkan kemudian dibawa ke Tawau. Belum adanya tempat penampungan ikan yang dikelola oleh pemerintah menjadi suatu kendala bagi nelayan-nelayan di sini. Karena para nelayan menjual ikan-ikan tersebut langsung ke Tawau secara sendiri-sendiri tanpa memiliki standar harga penjualan. Pembangunan di Pulau Sebatik terus berlangsung di berbagai area. Rumah-rumah bergaya modern saat ini mewarnai pulau yang dahulu didominasi oleh bangunan rumah-rumah panggung khas suku Bugis dengan ciri panggung yang tinggi dan atap silang. Sementara rumah-rumah modern yang terbuat dari batu bata dan pasir, pasirnya berasal dari pantai. Di salah satu pantai, abrasi ini terlihat begitu memprihatinkan. Pengerukan pasir pantai mengakibatkan garis pantai makin bergeser ke daratan. Habitat bakau menghilang dan risiko bencana alam menjadi sangat besar. Usaha perlindungan pesisir juga pengelolaan pembangunan di hulu harus benar-benar menjadi program pemerintah untuk menjaga lingkungan. Daerah pesisir yang rusak karena dipengaruhi oleh keadaan di hulu berdampak pada sedimentasi, mengakibatkan air laut keruh dan menyebabkan hewan karang mati.
Karena kedatangan saya ke Pulau Sebatik bersama dengan beberapa rekan yang tergabung dalam tim peneliti, selain untuk mengamati keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, juga untuk meneliti keadaan ekosistem pantai, serta sumber daya alam laut yang banyak dibudidayakan di pulau ini. Salah satunya ialah budidaya rumput laut. Saya pun berkunjung ke tempat budidaya rumput laut di Mamolo. Di sana saya bertemu dengan salah seorang petani rumput laut yang tergabung dalam kelompok tani binaan Tim Penyuluhan Perikanan atau PPL. Bapak ini mengolah rumput laut dari mulai pembibitan, panen, pengeringan, dan penjualannya ke tempat penampungan yang telah dibentuk oleh pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Kelompok-kelompok tani rumput laut terbentuk tahun 2010 yang disebut dengan POKJA atau kelompok kerja dengan tujuan untuk memberikan standar harga penjualan rumput laut. Karena jika tidak, harga jual menjadi tidak stabil sehingga merugikan petani. Program pemerintah lainnya yang menunjang budidaya rumput laut adalah pemberdayaan perempuan-perempuan di kampung Mamolo ini. Saya melihat sibuknya para ibu yang memasang bibit-bibit rumput laut sebelum disebarkan di laut. Di bawah atap terpal, mereka dengan ceria mengikat bibit-bibit rumput laut pada seutas tali sebelum dibawa ke pinggir laut. Hutan mangrove merupakan bagian utama dari penelitian saya. Konservasi mangrove di Setabu dan hutan mangrove di area Sungai Pancang adalah dua habitat mangrove yang saya datangi. Hutan mangrove di Setabu merupakan area konservasi. Pohon-pohon mangrove ini dilindungi keberadaannya, tetapi juga sekaligus menjadi tempat wisata. Trek untuk berjalan dan dermaga kecil sudah dibangun untuk para pengunjung yang ingin datang dan menikmati suasana alam hutan mangrove. Sayangnya ketika di dermaga, terdapat kapal yang tidak dapat membawa saya menyusuri sungai karena memang tempat ini belum secara resmi dibuka sebagai tempat wisata. Saya pun hanya dapat menikmati suasana hutan bakau dari dermaga. Dibandingkan dengan di Setabu, mangrove di area Sungai Pancang tidak terlalu rapat. Memasuki hutan mangrove dengan sampan ketika air pasang membawa kesan petualangan tersendiri bagi saya. Rimbun pepohonan mangrove dan hangatnya sinar matahari yang menyelinap masuk membawa saya semakin menikmati suasana hutan mangrove Kalimantan ini. Pulau Sebatik dengan dua kepemilikan yaitu Indonesia dan Malaysia memang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dari beberapa faktor selain pembangunannya, juga pertahanan dan keamanan. Terdapat pos penjagaan angkatan darat yang berada di perbatasan darat dan pos angkatan laut di perbatasan air. Berbicara soal perbatasan tidak akan lepas dari pembahasan tentang nasionalisme. Apalagi dalam pengamatan saya, di Pulau Sebatik ini pengaruh negara tetangga begitu kuat, terutama bidang ekonomi. Kunjungan saya ke sekolah dasar menjadi alasan untuk melihat jauh mana anak-anak Indonesia masih mengenal dan mencintai negara mereka, sehingga jiwa nasionalisme itu masih tertanam di hati mereka. SD 008 Sebatik Barat saya datangi siang itu, ketika anak-anak sedang melangsungkan upacara bendera. Seluruh rangkaian upacara mereka ikuti dengan hikmat. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun sudah pernah menginjakan kaki di Sebatik, kecuali malaikat. Inilah ungkapan umum di masyarakat Sebatik yang menggambarkan bagaimana keunikan Pulau Sebatik sebagai pulau kecil terluar
mampu menarik perhatian mulai dari pejabat tertinggi negara sampai rakyat biasa. Keunikannya, pembangunannya, dan kemajuannya sebagai salah satu pulau terluar Indonesia merupakan milik bangsa Indonesia. Walaupun pulau ini dimiliki oleh dua kekuasaan negara, bangsa Indonesia lah yang berhak sekaligus bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan keberhasilan pulau ini di belahan darat dan lautnya.